Hai. Hai, Assalamualaikum. Okay, katnya dah cerita, sebenarnya katnya dah cerita yang Vivid yang sebelum ni dah ketitisan akhir kan. So, hari ni katnya nak share lah untuk tunjukkan Vivid baru, botol yang sangat-sangat korang rasa kalau korang dapat, korang akan rasa macam dapat berkati dia punya shock tu. Okay, dah. Inilah dia. Kalau korang order, dia dalam kotak lah kan, dalam kotak yang safety tu. So dia dalam packaging, packing macam ni. Okay. Okay, sebentar eh. Okay, inilah kotak dia. Botanical, ada grape, purple carrot, elderberry, polygonum caps pedatum, tak tahu nak sebut bahasa saintifik dia. Ada 4 bahan campuran dalam ni, semuanya tumbuh-tumbuhan, anggur mastikan, anggur muscat. Masdikan grape, anggur muscat, lobak ungu, purple carrot, dan juga satu lagi sejenis polygonum capsidatum. Okey, nanti kat ni masukkan gambar lah. Okey, buka dia. Kalau korang nak tengok daripada atas, nampak cantik botol dia. Cantik sangat. Nanti kalau dah beli kotak pun sayang nak buang. Tapi you tak boleh keluarkan daripada atas tau. Dah beli memang tak boleh keluar daripada atas. Dia mesti buka daripada bawah. Tutup dulu. Nampak ni. Open here. Okay, so open eh. Open kat sini. Terus koyak je. Okay. Tadah, apa cantik. Kotak dia sangat cantik. Exclusive. 1, 2, 3. Terbalik. Ni. Nampak tak? Botol dia pun sebenarnya dah berwarna gelap. Sebab kalau nak tahu, botol yang gelap ni dia melindungi nutrisi daripada dioksida. Sebab cahaya matahari pun boleh boleh mengurangkan nutrisi. So tengok botol Shakely. Dia botol pun dia protect daripada sinaran UV. Kalau dah beli ni, boleh terus masuk ke peti ais ataupun boleh letak di suhu bilik. Boleh je. Dia suhu kat sini dia suruh simpanan Vivid ni. Mana suhu dia? Oh, sebab suplemen lain ada. Kalau yang ini pula. Tapi Kak Nur pernah cuba simpan dalam peti ais dan juga pernah satu botol tu letak dekat luar sebab kita nak tengok kan bila customer tanya boleh tak kalau tak ada peti ais nak simpan. Selalunya student lah. Dia tak ada peti ais kan. So boleh je. Apa ni? Kalau korang dapat dia ada akan ada tampal macam dia punya safety dia lah. Kalau benda ni dah terkoyak maknanya benda ni pernah dibuka. So kalau nak buka botol ni tak payah nak tarik-tarik dia punya kertas ni tau. Just pusingkan je. Nampak? Okay, pusingkan je. Okay, goncang dulu sebelum minum kan. Okay. Tutup dia ni jenis macam dalam plastik tapi luar ni macam aluminium, boleh tak tahulah. Okey.
Sukatan dia satu sudu sehari. Okay. Cara makan dia kena bidu lah. Baru Kak Nurul senang nak. Kak Nurul senang nak guide. Okay. Eh, tak nampak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, over banyak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ni lah produk paling premium dalam Shaklee. Sebenarnya tak mahal pun. Kalau you dah minum, dah try, tak mahal sebenarnya. Sebab kesan dia lebih mahal daripada harga dia. Satu botol ni, sebenarnya kalau orang tanya kat ni, berapa tahan untuk satu botol? Sebab Kak Nur tak boleh nak cerita berapa lama boleh tahan. Sebab setiap orang dia ada masalah kesihatan masing-masing. Tapi yang boleh cakap minimum. Minimum penggunaan secara minimum dalam 45 hari. Sebulan lebih lah. Itu kalau secara minimum penggunaan. Okay. Kalau setiap orang dia ada masalah kesihatan yang berbeza, memang pengambilan dia memang dosis yang berbeza lah. Inilah Vivid yang merawat hingga ke sel. Kalau suplemen lain, suplemen lain walaupun vitamin Shaklee sekalipun, dia hanya merawat di luar sel. Ni sel kita dan dia hanya mengelilingi sel. Tapi dengan Vivid, dia akan masuk ke dalam sel ni sekali. Sampai ke peringkat telomia. Sampai ke DNA kita dia protect. DNA adalah sel yang paling kecil. Okay. Inilah Vivid dia. Minimum satu sudu teh. Satu sudu teh tu satu sudu kecil lah. Kira-kira dalam 5 ml setiap satu hari. Itu minimum. Minimum orang yang nak makan Vivid yang tak ada masalah kesihatan, yang hanya untuk protect perlindungan kesihatan, dan yang nak cantik. Tapi kalau nak cantik macam pengantin baru tu, memang pengambilan dia sangat-sangat special. Dan mereka yang nak TTC, kalau siapa pernah tengok master yang berjaya dengan TTC Vivid selama 2 bulan, tapi dosis dia sangat berbeza. Kalau nak tahu, kenalah jadi pembeli kat ni. Nanti kat ni akan sharekan rahsia pengambilan Vivid dan cara makan Vivid yang sebenar. Vivid ni wangi. Dia sebenarnya bukan merah tau. Dia sebenarnya macam purple pekat warna dia. Warna dia warna purple pekat. Sedap. Dia rasa macam Ribena. Tapi Ribena tu dia rasa macam masam tajam. Tak tahulah macam mana nak cakap. Tapi dia lebih sedap pada Ribena. Sedap. So kalau korang makan ni, tak risaulah nak rasa. Kali nak telan ke apa ke. Dan penyimpanan tadi dah cakap kan, boleh luar peti ais pun boleh, dalam peti ais pun boleh. Tapi the best place, tempat penyimpanan terbaik adalah dalam peti ais. Pernah kena bezakan, kalau penyimpanan peti ais tu dia punya kepekatan dia tu pekat sikit. Kalau letak dekat luar tu dia mencair sikit. Okay, apa lagi eh? Takpelah, kalau ada apa-apa nak tanya boleh drop komen ataupun WhatsApp terus. Ataupun PM inbox Facebook. Tapi Facebook kat Nur ni ada problem sikit. Tak tahulah kenapa. InsyaAllah kalau korang dah inbox, tak balas ke, nampak macam tak baca ke apa ke, terus WhatsApp lah ya. 019-211-1316. Nanti bolehlah insyaAllah dari semasa ke semasa kan akan kupaskan apa yang best sangat dengan Vivid. Ni sebab kat Nur grab promosi bulan lepas. Bulan ni pun masih ada penyematan juga Twin Pack. Saya dapat mark eksklusif lagi. Dan free member 2 botol. Okay. Okay. Itu saja. Terima kasih.